anak dia buat apa? Dia beli ice cream tu. Asal nak buka ayah dia macam mana? Masuk. Ubah. Oh, dah berubah lah. Main lah lah. Anak aku ni gagal lah. Rupa-rupanya anak dia buat apa? Dia ada satu step yang lagi yang lebih advance. Dia ambil ice cream tu dan dia bagi dekat homeless orang yang susah. Apa? Macam mana reaksi wajah ayah dia masa tu? Senyum. Happy. Senyum sampai telinga kan. Gembira sebab anak dia membuat keputusan yang tepat. Membuat pilihan yang baik. Jadi kita tengok dalam video ni. Mungkinlah cabaran dalam video ni, apa cabarannya? Sama ada nak memuaskan nafsu sendiri beli aiskrim ataupun nak bantu orang dengan singgit yang ada tu. Dan cabaran dalam video tu mungkin setakat tu saja. Tapi anak-anak kita di zaman ni, apa cabaran mereka? Setakat beli aiskrim je ke? Dah. Lebih lagi. Kalau kita lah, zaman kita membesar dulu masa kita jadi kanak-kanak dan remaja ni, apa cabaran kita hadapi? Boleh kongsi lah. Payah pula biar lah ni. Tapi ya gagal lah. Macam mana? Apa cabaran kita antaranya? Kita susah, kan? Susah tak ada duit nak pergi sekolah. Kita mungkin boleh cerita ke anak-anak kita lah. Saya dulu pun selalu cerita lah dengan anak-anak bila raya. Saya dulu cakap dengan anak saya, Rayan, kalau Abi dulu masa kecil-kecil kena ambil upah nak dapat duit raya lagi. Nak beli baju lain sikit kena ambil upah. Kena ambil upah yang ketupat. Baru boleh dapat duit lebih. Kita boleh cerita, tapi anak-anak dia tak faham. Sebab apa? Dia tak rasa. Anak-anak sekarang ni, bila cerita bab kesusahan fizikal ni, dia tak rasa sebab apa. Sekarang dah macam syurga. Ayah nak ni, ting, dapat. Betul tak? Ayah nak beli ni, pling, dapat. Dia taklah dapat betul-betul. Tapi yang akan dapat juga. Tak macam kita dulu, kena berusaha, tunggu akhirnya baru dapat. Jadi cabaran fizikal bukan lagi cabaran untuk anak-anak kita. Namun cabaran untuk anak-anak kita dewasa ini adalah cabaran ideologi. Ini cabaran anak-anak kita sekarang ni. Dan anak-anak kita kena pilih. Ini dia punya risiko-risiko ataupun cabaran yang dihadapi hari-hari. Ini antaranya lah yang saya boleh kongsikan. Kalau kita tengok yang atas ni, contoh perasaan yang bawah. Pernah dengar tak nama Blue Wave Challenge? Pernah dengar? Dia popular, dah trending kan? Blue Wave Challenge ni apa dia? Blue Wave Challenge ni adalah satu aplikasi di mana anak-anak akan subscribe kepada internet. Dan dia mengajarkan kepada anak-anak muda kita tentang macam mana nak bunuh diri. Dia adalah level-level dia macam game sikit, tapi dia application lah. Dia kena ada challenge yang paling asas sekali adalah menoreh tangan gambar ikan paus biru ni lah. Blue whale, ikan paus. So dia akan toreh tangan dia, dia ambil gambar, dia upload. Dan dia akan dapat reward lah. Macam game lah. So anak-anak akan rasa seronok, oh dia rasa dihargai. Dan level paling tinggi adalah panjat bangunan, terjun, live upload. Then you die. As simple as that. Dia bermula di Rusia dan telah tular sampai ke dia popular lah sampai ke UK. Dan bila kat UK ada ratusan kes remaja mati yang menyebabkan akhirnya government UK ni ambil tindakan dan tangkap pengasas dia lah. Dan bila ditanya, kenapa kau buat macam ni? Aku buat untuk seronok-seronok mereka yang cari aku. Mereka ni nakkan recognition, dia nakkan perhatian dan ganjaran. Jadi yang mereka ni nak dikenali. Anak-anak ni sangat kurang perhatian daripada ibu bapa. Mereka yang cari aku. Jadi aku buat lagi ni. Dan saya rasa dah sampai Malaysia. Dulu masa saya ceramah 2-3 tahun lepas, saya tak sampai lagi. Tapi sekarang dah sampai. Anak-anak murid saya di sekolah menengah pun dah sebut dah. Ada. Ustaz, tak tahu tak berdua challenge? Saya tak panik. Anak-anak aku dah tahu ke? Saya tanya, apa yang kamu dapat? Dia ajar, Ustaz, macam mana nak bunuh diri. Idea-idea itu datang. Okey, bagi anak-anak yang nak quick solution, macam-macam boleh jadi. Contoh yang lain, Snapchat. Ini yang saya ambil beberapa lah. Snapchat tahu tak, tuan-tuan? Nak dengar tak? Yang muda-muda saya nampak ada remaja-remaja. Snapchat tahu tak ni? Nak dengar tak Snapchat? Snapchat ni apa? Facebook tahu Facebook? Facebook ni dia Snapchat lebih kurang lah sama. Tapi Facebook ni anak-anak muda tak suka. Anak-anak remaja ni tak suka. Sebab apa? Dia kata apa? Ustaz, Facebook ni tempat mak bapak berdua. Kami tak suka Facebook. Kami akan tukar channel lain. Instagram, Snapchat. Cuma bezanya Snapchat ni dia ada live geographical and time the real time. Real geography dan real time. Maksudnya, wherever you are, all over the world, tahu kamu kat mana. Once dia upload, satu dunia tahu dia kat mana. So, bayangkan anak-anak dalam kita, dia upload gambar dalam bilik, satu dunia dia sangat vulnerable, sangat terdedah kepada bahaya. Itu Snapchat. Macam-macam lagi lah, movie, lagu-lagu yang ada. Tahun 2017, lagu apa paling popular, saya tahu. Satu dunia. Lagu yang paling rating nombor satu dunia. Dia bukan lagu orang putih juga, lagu orang Melayu. Lagu Sepanjang. Oh tu, apa tu? Oh tu, apa dia tak? Ingat.
Tapi lupa. Kau apa? Despacito, Despacito lah. Lagu tu kan, popular satu dunia. Ratusan bilion kali didengar satu dunia. Lagu tu pasal apa? Tahu tak lagu tu pasal apa? Anak kita nyanyi lah. Anak mulai terapi saya pun nyanyi. Hari-hari duduk sikit, Despacito, Despacito. Hubungan terlarang. Tanya benda maknanya, saya pun cari. Hubungan terlarang. Bila saya cek-cek, rupa-rupanya lagu tu tajuk tu masuk dia perlahan-lahan. Perlahan-lahan apa? Penulis lagu menceritakan tentang bagaimana nak melakukan hubungan seksual. Antara lelaki dengan perempuan lah, dia ekspres dalam bentuk lagu dan anak murid kita nyanyi. Para anak kita nyanyi. Ini cabaran yang dihadapi, cabaran ideologi. Dia dah rasa macam benda ni dah tak sensitif dah. Berlaku perzinaan, dulu zina bagi kita besar. Sekarang dah biasa-biasa. Dan sana sini zina kita pun dah immune. Sekarang pula dengan isu LGBT. Istilah-istilah telah bertukar. Kalau dulu, kalau yang doktor sebut tadi pun bawang kan. Bawang tu istilahnya dalam fiqh kita kata apa? Ribah. Ribah tu apa? Empat, bercerita benda yang benar. Kalau dia tak bercerita benda yang tipu, dia jadi fitnah. Bahasa kita lah, fitnah. Tapi kalau cerita benda yang benar, ribah. Itu pun tak boleh. Istilah dalam tukar jadi bawang. Ye istilah, apa istilah sekarang untuk ye? Apa? Kunyit. Dari dulu anak murid saya sebut kunyit, kunyit. Saya kata kamu nak masak apa? Tak. Rupa-rupanya dia panggil kawan dia kunyit. Sudah jadi tak sensitif dah anak-anak murid kita. This is very bad. Kan? Dia dah jadi biasa. Dan ini cabaran anak-anak murid kita sebab akhirnya nanti anak-anak murid kita kena pilih benda yang betul. Sebab itu dalam pendidikan kita, dalam kita mendidik anak-anak, matlamat kita, kita nak kembali sebab tu khalifah tadi tu penting. Sebab kita tahu sebagai seorang manusia, ada satu default setting yang Allah kurniakan, itu dia kebolehan untuk memilih. Dan tugas kita sebagai mak ayah hari ini untuk bantu anak kita pilih untuk buat benda yang baik. So, itu peranan kita sebagai mak ayah, cikgu ke siapa pun kita, untuk bantu anak-anak kita untuk jadi baik by choice. Maksudnya dia pilih untuk baik, choose to do good. Setiap masa ketika mana kita tak ada, ketika mana mak ayah tak ada nak tengok, ketika mana cikgu tak ada nak support, ada cabaran tertentu, ada pengaruh negatif, dia akan pilih untuk buat baik. Sebab tu penting topik yang pertama tadi, khalifah supaya dia faham kenapa dia ada kat sini dan apa tujuan dia dan ke mana dia nak pergi lepas tu. Dan topik saya pula nak sentuh macam mana kita nak bantu dia untuk jadi, untuk membolehkan dia memilih untuk buat baik. So kita nak faham sikitlah psikologi tu. Namanya hukum pembelajaran. Bila kata hukum pembelajaran, hukum, bila saya tanya hukum, hukum tu maksudnya apa yang tuan-tuan? Apa nak kata hukum? Macam mana hukum tu apa eh? Apa kita nak jawab? Hukum tu mungkinlah boleh kita katakan ketetapan. Kita boleh katakan peraturan. Kita boleh katakan sunnatullah. Maknanya A campur B jadi C. Contoh. Katalah kita tengok gambar yang hujung. Ini gambar apa? Nampak tak? Gambar batu ni sebenarnya. Okey? Katalah batu ni saya ambil. Tak payah batu lah remote di tangan saya ni. Kalau saya lambung ke atas apa jadi? Dia akan jatuh ke bawah sebab apa? Hukum graviti kata macam tu. Itulah peraturannya. Itulah sunnatullah. Kita ambil gambar yang kedua ni. Katalah pokok bunga orkid kan dalam pasu ni. Kita dah tanam kembang bekal macam ni. Kita ambil pokok ni tadi dalam pasu ni. Kita letaklah kata kita letak dalam bilik ni. Kita tutup tingkap, tutup pintu, tutup lampu, biarkan selama seminggu. Apa jadi? Dia akan layu dan mati. Sebab apa dia layu dan mati? Dia tak ada cahaya, dia tak ada air dan sebagainya. Itu ketetapannya. Kalau yang pertama tadi hukum fizik lah, yang ni biologi. Begitu kalau kita percaya ada hukum tertentu pada batu ni. Kalau kita percaya ada hukum tertentu pada pokok ni tadi, kita juga wajib percaya bahawa dalam pembesaran manusia, ada juga peraturan ataupun ketetapan-ketetapan tertentu. Ada hukum yang govern manusia ni. Cuma bezanya apa saya nak cerita awal-awal supaya kurang stres. Sebab apa itu kan balik daripada pokai nak buat pun tak jadi, pun tak payah, ya. Dia jadi. Bezanya apa? Natijah ataupun alhasilnya, dia berbeza kalau jin dengan manusia. Kalau anak itu kecil, mungkin cepat sikit kan? Kalau anak itu lebih besar, macam remaja, dia akan makan masa. Kalau orang dewasa, dia lebih makan masa. Kalau batu ni, nampak. Remote ni saya balik, nampak hasil dia. Pak, oh jatuh, nampak. Pokok tadi ambil masa, seminggu baru nampak hasil. Oh, layu dan mati. Tapi manusia dia berbeza-beza. Tapi dia akan jadi kalau kita istiqamah kuat. Saya bagi contoh. Saya mula belajar ni dan saya nak apply kat sekolah saya lah. Sebab sekolah ni, dan sekolah saya ni sekolah yang tak boleh masuk pakai kasut. Jadi ada 100 orang murid.
Nak masuk ke sekolah tak pakai kasut, kasut kena susun kat depan.